Polda Metro Jaya mempertimbangkan untuk menangguhkan penahanan terhadap seorang warga Pekanbaru yang mengunggah konten kasus mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Penyidik Polda Metro Jaya mempertimbangkan memberi penangguhan penahanan terhadap warga Pekanbaru setelah mengunggah konten dugaan jaringan perjudian yang turut dikaitkan dengan Irjen Verdi Sambo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan tindakan ini sebagai peringatan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ada juga peraturan Bapak Kapolri terkait dengan restoratif justice kepolisian, ya, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam rangka kemanusiaan, sehingga Bapak Kapolda melalui penyidik tentunya, ya, ini mempertimbangkan untuk melakukan penangguhan-penahanan. Jadi saya rasa ini masalahnya sudah tidak perlu lagi dibesarkan, ya.